Brahmaloka adalah tempat tinggal Dewi Saraswati dan Brahma, dewa pencipta dan bagian dari Trimurti dalam agama Hindu. Terletak di Gunung Meru, Brahmaloka juga disebut sebagai Brahmapura, Satyaloka, Satya berarti kebenaran, Loka berarti dunia, karenanya berarti dunia yang sebenarnya, dan, atau Satya Bagecha, Bagecha berarti taman di dalam kitab Purana. Brahmaloka adalah taman yang dipenuhi bunga. Dinyatakan bahwa Brahmaloka adalah yang tertinggi dari dunia menyenangkan yang bisa dicapai seseorang. Akan tetapi, Buddha menambahkan bahwa Brahmaloka itu tidak kekal. Brahmaloka adalah taman besar dan indah yang terbuat dari bunga. Vedanta menganggap semua bidang keberadaan, termasuk yang tertinggi yaitu Brahmaloka, bersifat sementara dan hanya realitas absolut dari kesadaran kebahagiaan murni yang tidak berkematian dan kekal. Brahmapura juga disebut Satyaloka, adalah loka tertinggi di alam semesta material ini. Brahmapura adalah tempat tinggal Dewa Brahma. Brahmapura juga disebut Brahmaloka. Di Satyaloka, ada bunga teratai di mana-mana. Teratai ini sangat besar, dengan energi ilahi mengalir keluar darinya. Di tengah Brahmaloka, adalah Brahmapura. Brahmapura adalah istana besar tempat tinggal Brahma. Di bawah Satyaloka adalah Tapaloka dan di atasnya adalah akhir alam semesta material dan permulaan planet Vaikuntha. Deskripsi Brahmaloka atau Satyaloka. Brahmaloka adalah planet yang seluruhnya terdiri dari Brahman, dianggap lebih tinggi dari Svarga dan penuh keabadian, pengetahuan dan kebahagiaan, planet Bhagawan. Canto kedua, Bhagavata Purana 2.5.39, juga menyamakan Brahmaloka dengan dunia spiritual. Murdabhi Satyalokas, tu Brahmaloka Sanatana. Satyaloka, sistem planet paling atas, terletak di atas alam semesta. Planet spiritual Brahmaloka, bagaimanapun, adalah abadi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Brahmaloka dan Vaikuntha adalah abadi yang tidak diciptakan maupun di dalam alam material. Brahmanloka Esaatmaloka. Brahmaloka adalah planet jiwa tertinggi. Chandogya Upanishad menyebutkan, di dalam Brahmapura ada tempat tinggal, sekuntum bunga teratai kecil yang di dalamnya ada ruang kecil yang disebut dengan antarakasa. Apa yang ada di dalamnya, harus dicari. Itu, pasti, adalah apa yang diinginkan untuk dipahami. Brahmaloka dalam Buddhisme. Brahmaloka, dalam Hinduisme dan Buddha, merupakan bagian dari alam semesta berlapis-lapis yang merupakan alam roh surgawi yang bijak. Dalam Buddhisme Theravada, Brahmaloka dikatakan terdiri dari 20 langit yang terpisah. 16 yang lebih rendah adalah alam material, rupa Brahmaloka yang dihuni oleh dewa-dewa yang semakin bersinar dan halus. Sisa 4 alam yang lebih tinggi, tidak memiliki substansi dan bentuk, dan dikatakan membentuk arupa Brahmaloka. Umat Buddha Theravada berpendapat bahwa kelahiran kembali di Brahmaloka adalah pahala yang dinikmati oleh seseorang yang telah menyertai kebajikan agung dengan meditasi. Tingkat aktual yang dicapai seseorang ditentukan oleh kesetiaannya kepada Buddha, Dhamma, Dharma Sanskerta, ajaran, dan Sangha, komunitas religius, serta kedalaman wawasannya tentang sifat sejati tanpa bentuk dari alam semesta. Seperti semua dunia lain dalam kosmologi Theravada, Brahmaloka terus mengalami perubahan, kehancuran, dan penciptaan kembali. Dalam Buddhisme, Brahmaloka mengacu pada alam surgawi tertinggi, tempat tinggal para Brahma. Ini terdiri dari 20 langit. 9 alam Brahma biasa, Vehapala, Asanasata, 5 Sudawasa, 4 alam Arupa. Semua kecuali 4 alam Arupa digolongkan di antara alam rupa, yang penghuninya adalah jasmani. Penghuni alam Brahma bebas dari nafsu indera. Dunia Brahma adalah satu-satunya dunia tanpa wanita. Kelahiran kembali di alam Brahma adalah hasil dari kebajikan agung yang diiringi dengan meditasi.
Kisah Jataka berisi banyak kisah tentang pertapa yang berlatih meditasi, lahir setelah kematian di alam Brahma. Ketika sisa dunia dihancurkan pada akhir Kapa, dunia Brahma diselamatkan dan makhluk pertama yang lahir di bumi berasal dari alam Brahma Abhasara. Para Brahma direpresentasikan sebagai mengunjungi bumi dan menaruh minat pada urusan manusia. Dengan demikian, Narada turun dari alam Brahma untuk menghilangkan ajaran sesat Raja Angati, dalam kisah Dewa Brahma, Narada, dalam Mahanipata Jataka. Brahma Loka dalam Shiva Purana. Shiva Purana, bagian 1 Vidhiswara Samhita, chapter 17, sloka 59 sampai dengan 62, menyatakan 14 dunia yang dimulai dengan Patala dan diakhiri dengan Satya berkembang dari 5 elemen, seperti bumi, dan lain sebagainya. Ini disebut dunia Brahma. Ada 14 alam Wisnu di luar dunia Satya dan berakhir dengan Kesama. Di dunia Kesama Wisnu ditempatkan di kota Vaikuntha yang luar biasa bersama dengan Laksmi yang melindungi penerima kenikmatan yang luar biasa. Di luar itu dan diakhiri dengan Suci Loka ada 28 dunia. Di dunia Murni Kailasa, Rudra, penghancur makhluk hidup, ditempatkan. Di luar itu adalah 56 dunia yang berakhir dengan wilayah Ahimsa. Shiva Purana, bagian 1 Vidhiswara Samhita, chapter 1, sloka 1 sampai dengan 5, menyatakan. Brahmaloka juga disebut Satyaloka, adalah tempat tinggal Brahma. Para resi dari jiwa-jiwa yang terbina, terlibat dalam upacara-upacara yang benar, kuat dan diberkati, melakukan pengorbanan besar pada pertemuan Gangga dan Kalindi atau Yamuna di kota paling suci Prayaga, sebuah pusat suci yang agung, jalan yang menuju ke Brahmaloka. Saat mendengar bahwa suatu upacara korban suci sedang dilakukan di sana, siswa Vyasa, guru suta yang agung, seorang sarjana yang sangat baik dalam Purana, tiba di sana untuk menemui para resi. Para resi sangat senang melihatnya dan menerimanya dengan keramahan dan pemujaan. Pemujaan yang seharusnya diselesaikan, para resi yang mulia, karena sangat senang, menyapanya dengan segala kerendahan hati dengan telapak tangan mereka bergabung dalam penghormatan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai Brahma Loka atau Satya Loka. Brahma Loka adalah tempat tinggal dari Dewa Brahma dan Dewi Saraswati. Brahma Loka adalah taman besar dan indah yang terbuat dari bunga. Vedanta menganggap semua bidang keberadaan, termasuk yang tertinggi yaitu Brahma Loka, bersifat sementara dan hanya realitas absolut dari kesadaran kebahagiaan murni yang tidak berkematian dan kekal. Brahma Loka juga disebut sebagai Brahmapura, Satya Loka dan Satya Bagecha. Brahma Loka yang juga disebut sebagai Satya Loka, adalah loka tertinggi di alam semesta material ini.